samakan wajah mereka? Inilah sebahagian daripada aktiviti Perhimpunan Kelab Kembar Malaysia atau Kembar yang diadakan di Pelangi Balau Resort, Desaru, Johor baru-baru ini. Apa ada di belakang pokok ini? Macam main sorok-sorok. Mula-mula menoleh ke kiri, kemudian ke kanan. Ha, dua orang rupanya. Ini adalah sebahagian daripada gelagat si kembar yang dapat dilihat sepanjang perhimpunan itu. Mama Haris Haji. Mama Haji. Mama Haris Haji. Bin Mama Rozi. Umur apa tahun? 9 tahun. Pergi SBI. Hobi apa? Suka apa? Main bola. Bola dengan badminton. Badminton. Okey, lain hobi lain? Selain main bola? Mancing. Itu je lah. Kelab kembar ini baru saja ditubuhkan. Namun, sudah dua kali mereka berkumpul. Kelab kembar ini ditubuhkan secara rasmi pada 23 Mac 2012. Dan sebelum ni kami bergerak melalui blog dan Facebook. Dari situ kami dapat kumpul. Tapi itu secara dalam Facebook lah, yang berdaftar dalam 300 lebih. Kelab kembar ni ditubuhkan pada asalnya hanya untuk mengumpul kembar-kembar yang ada di seluruh Malaysia ni. Selepas tu bila dah kumpul dan kita fikir matlamat jangka panjang untuk beri kebajikan kepada kembar terutamanya dan keluarga, dan kita buat aktiviti keluarga, contohnya setiap keluarga ni. Seronok dapat melihat banyak pasangan kembar yang disatukan dalam perhimpunan ini. Ternyata pasangan ini mempunyai persamaan masing-masing. Dari segi pakaian, sudah tentu. Bagi ibu bapa yang memiliki pasangan kembar, mereka mempunyai cerita yang berbeza tetapi hampir sama. Istimewanya bila kita keluar ke mana-mana kan, memang jadi tumpuan lah. Kadang-kadang kalau pergi shopping pun berhenti 2-3 kali. Orang dia nampak macam saya anak kembar 3. Mula-mula nampak dua orang perempuan. Oh, ingat kan kembar 2. Sekali ada lagi seorang lelaki. So, memang sentiasa jadi tumpuan. Istimewanya. Istimewa semua gelagat dia orang lah. Gelagat dia orang tu mencuri hati kita lah. So, apabila kita tengok dia punya gelagat dia tu, main dia kan, manja dengan kita tu, seronok lah. Apa yang abang nak, adik dia pun nak juga. Tak boleh satu lah, kena beli mainan tu mesti nak dua. Kena dua lah. Kena dua lah, semuanya nak dua. Adik dia apa? Adik dia aktif dan peramah. Abang dia pemalu. Tapi kreatif lah dulu. Seronok sangat-sangat. Memang keturunan sebelah suami kan. Ni yang kedua lah, tak ada kembar. Okey, yang ni nama dia siapa? Arisa Sofia. Another one Anissa Sofia. Okey. Jadi istimewaan anak kembar ni apa ni? Istimewa dia sebab saya anak sulung. Jadi dia orang ni maksudnya dia berkawan berdua lah. Ke mana saja dia pergi, dia buat apa saja mesti berdua. Okey. So, dia ada kawan lah, dia ada geng. Okey. Berbaloi bagi urus dia yang bekerja keras untuk merealisasikan perhimpunan ini. Sangat meriah. Rasanya macam lebih daripada yang dijangkakan lah. Sebab kita berbaloi lah. Semua masuk, semua acara memang shock, voting. Kan? Rasanya semua dapat lebih pada satu acara masuk. Macam dulu kita nak bagi-bagikan acaranya. Macam you boleh masuk satu je, yang ni macam semua boleh masuk.
banyak acara dan semua boleh menang, semua boleh menang. Alhamdulillah juga sebab kerjasama urus tia dan juga ibu bapa yang ada, jadi kita dapat sama-sama memeriahkan acara dan bekerjasama dalam satu pasukan jadi AJK bidang terjun pun ada. Ya, tak semua yang ada ni adalah urus tia. Kita ada urus tia kebanyakannya kaum ibu, kaum bapa banyak. Jadi hari ni baru kita jadi urus tia. Okay, jadi kita rasa sangat seronok lah walaupun agak letih. Jadi kita rasa seronok sebab semua orang dapat berseronok hari ini. Sebenarnya acara ini kita nak jadikan sebagai acara tahunan. Ini adalah kali kedua Kumpul Malaysia berkumpul, kita buat seluruh Malaysia lah. Tapi macam biasa, beberapa keluarga yang sesuai lah dapat hadir pada hari ini. Jadi ini merupakan yang kedua. Pertama juga di Port Dickson, tema kali ini kelab kita, keluarga kita. Jadi kita meraihkan kebanyakan yang datang pada hari ini adalah pertama kali datang bergathering dengan ahli kelab kembang lagi. Okay, sebenarnya kelab kita ni kita lebih banyak tertumpu di Facebook. Kita ada page clubkembangmalaysia.my sendiri. Jadi daripada situ kita memang mewar-warkan lah semua yang mereka diri sendiri kembar ataupun mempunyai anak-anak yang dilahirkan sebagai kembar, boleh masuk dalam grup ini, boleh mendaftar lah. Jadi memang ada mereka di kalangan yang remaja dan juga yang sudah dewasa, cuma boleh jadi kekangan waktu dan sebagainya mereka tak dapatlah bersama-sama pada hari ini. Tetapi dalam aktiviti seperti di Facebook, di page dan sebagainya, mereka banyaklah memberi sumbangan idea dan sebagainya. Tidak mustahil suatu hari nanti hasrat kelab kembar ini untuk mencipta rekod di dalam The Malaysia Book of Record akan menjadi kenyataan. Kita kalau boleh nak pecahkan rekod gathering kembar terbesar kat Malaysia ni. Pelanduk dua serupa, dua orang yang mempunyai wajah seiras. Namun bagi pasangan kembar ini, persamaan mereka bukan sahaja dari wajah, namun gelagat masing-masing juga hampir serupa.